Biodata dan profil Teuku Ryan menjadi perhatian masyarakat Indonesia pasca pernikahannya dengan Ria Ricis. Seperti diketahui, pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan berhasil menarik perhatian publik. Keduanya menjadi pasangan suami istri pada tanggal 12 November 2021. Ria Ricis sebelumnya dikabarkan dekat dengan beberapa pria, mulai dari Wildan Alamsyah, editor video yang juga menjadi kameramen Ria Ricis, Atta Halilintar, Rimbayang, dan yang terakhir Haris Friza. Akan tetapi, kini Ria Ricis telah jatuh dalam pelukan Teuku Ryan, orang biasa yang mampu meluluhkan hati sang YouTuber dan juga keluarga besarnya. Siapakah Teuku Ryan, suami YouTuber Ria Ricis? Beginilah informasi dan biodata lengkapnya. Teuku Ryan memiliki nama lengkap Teuku Rusaryandi. Laki-laki tampan ini lahir pada tahun 1998, berasal dari Kota Langsa, Aceh. Ryan merupakan alumni Universitas Syah Kuala di Banda Aceh dan melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ryan ternyata merupakan pribadi yang sayang keluarga. Hal ini dibuktikan dari isi perjanjian pranikah yang membahas mengenai kesepakatan hubungan Ria Ricis dan keluarganya kelak. Ria Ricis ingin mendatangi keluarga besarnya dan beberapa hari tinggal di rumah Ryan beberapa kali dalam satu tahun. Sebelum memutuskan menikah dengan Ria Ricis, Teuku Ryan bekerja sebagai pegawai di bank milik BUMN. Namun demi Ricis, dia dikabarkan resign dari tempat kerjanya dan kemudian hijrah ke Jakarta. Sontak, hal ini membuat Teuku Ryan sempat mendapatkan hujatan dari berbagai netizen yang menyebutnya sebagai pengangguran dan numpang hidup di rumah Ricis. Namun, ternyata siapa sangka, Teuku Ryan merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki bisnis properti di Jakarta. Kisah cinta Teuku Ryan dan Ria Ricis pun sukses membuat netizen baper atau terbawa perasaan. Pasalnya, Teuku Ryan mengenal Ricis lewat temannya yang tengah mengunggah potret adik Oki Setiana Dewi itu melalui sosial media milik temannya tersebut. Lucunya, Ryan ternyata tidak mengetahui bahwa Ria Ricis merupakan seorang YouTuber terkenal. Lantas, dia pun meminta temannya untuk diperkenalkan dengan Ricis untuk mendapatkan hati gadis pujaannya. Ryan ternyata sempat beberapa kali ditolak oleh Ricis. Namun karena melihat kesungguhan dari Ryan yang tak berhenti memperjuangkan hati Ricis, jatuh kepada pria kelahiran Aceh tersebut. Hingga akhirnya keduanya pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menikah dan melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 November 2021 di Hotel Intercontinental. Lalu, pada tanggal 13 November 2021, keduanya langsung menggelar acara resepsi pernikahan termegah dengan konsep fairy tale di hotel bintang mewah yang sama.